Ternyata banyak nih masalah ini di negeri kita ini. Lebih berat lagi daripada sesajen. Nah, ada masalah sesajen, ada masalah orang gila dan gak wali. Majusuk itu bukan wali gila, ini goblok ini. Sekarang ini dimuliakan orang gila jadi wali. Orang wali, orang soleh tiba-tiba kadang-kadang aneh. Nah, itu majusuk. Tapi kalau orang gila kadang-kadang benar, itu tidak majusuk. Ada orang gila kadang-kadang benar. Oh, ini wali ini. Kok angin sakit kau? Mana gila kau? Ya nak? Tapi kalau majusuk itu seorang yang soleh, tiba-tiba aneh tindakannya. Di luar logika kita tindakannya. Nah, ada ketimpangan. Ah, itu majusuk. Wali yang seperti itu tidak bisa dijadikan kuduah. Jadi wali majusuk, wali yang tidak dijadikan kuduah, tidak dijadikan pembimbing, jangan kalimatnya dicatat pula. Ina. Jangan kalimatnya jadi referensi. Wali itu majusuk untuk dimaklumi. Wali yang gila. Ini judulnya dibuat wali kok gila. Nah, jadi timbul masalah baru. Kemarin kita membahas tentang wali Allah, syarat-syaratnya. Ya, berdasarkan kitab Imam Al-Laqai. Terus itu dalam tinjauan akidah. Nah, bagi kaum-kaum sufi, persoalan ada istilah wali majzub. Nah, begitu tulisannya. Majzub. Wali majzub. Ternyata wali majzub ini banyak loh. Di Indonesia ini orang yang dipuji dan dianggap sebagai wali majzub. Banyak. Kalau kita cari videonya satu, banyak itu. Ada salah satu wali majzub, ketika orang azan, ya orang azan, diceritakan dalam videonya di Jawa ini, orang azan, terus walinya ini bergitar-gitar di masjid. Nah, bergitar-gitar dia. Akhirnya muazin yang dua ini marah dia. Maka marah, akhirnya diambil kepala dua anak muda ini oleh wali, ditaruh di ketiak kanan dan kiri. Dua muazin ini. Dua garin satu, muazin satu. Ditaruh ketiak kiri. Maka yang satu nampak Ka'bah dari ketiaknya itu. Yang satu lagi nampak telaga yang indah. Nah, itulah ketiak wali majzub. Apa itu wali majzub? Itu sampai ke sini kita akan terangkan pada antum ada dua istilah bagi tentang wali ini, yaitu ada wali mursyid. Wali kun anu kah? Ina. Inyo gadang tinta anak doa gunung. Ya? Al-wali. Kau barang-barang punah di nanti susun di situ. Abi hari wahai kau. Wali mursyid. Al-majzub. Itulah kira-kira kalau kita bagi secara ilmiah. Wali mursyid, wali yang masih bisa membimbing murid-muridnya, bisa dijadikan kuduah. Wali yang memenuhi syarat, wali yang memenuhi syarat, arifan billah, ingat itu ya. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia ahli takwa,
dia jauh menjauhi maksiat, dia nasiran lidinillah, dia pembela agama Allah. Itu yang wali. Yang wali itu ulama-ulama pejuang. Yang wali itu ulama amilin pejuang. Yang wali itu mujtahid, mujaddid, mujahid. Itu yang wali. Itu yang wali mursyid. Nah, kemudian karena ada sekelompok umat Islam membuat sebuah tariqah, cara-cara dalam masalah ibadah, memperbanyak ibadah-ibadah sunat, kemudian bimbingan ibadah, maka pembimbingnya itu disebut dengan mursyid. Selagi tidak membuat yang bid'ah-bid'ah, tidak ada masalah. Ya nak, tidak ada masalah. Dia membimbing tarbiyah solat malam, tahajud, kajian-kajian ruh, tentang tazkiyatun nafs, memperbaiki, mensucikan jiwa, tentang neraka, tentang akhirat, menyadarkan, membangun kesadaran, membangun bimbingan-bimbingan takarrub ilallah. Ya, takarrub ilallah, membimbing perjalanan apa namanya, peningkatan ruhiyahnya. Tidak ada masalah. Mursyid, selagi tidak menyalahi syariat. Ya. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, ini wali mursyid. Nah, wali ini ada wali majzub. Wali majzub ini sidang jemaah yang dirahmati Allah adalah wali yang melakukan, dia sebelumnya dia seorang wali, ingat ini. Pertama catatannya dia seorang wali. Terus terjadi tingkah-tingkah aneh. Tingkah-tingkah aneh. Nah, menurut sebagian itu dia telah dia bawa rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikirannya, hatinya sudah melewati alam kita ini. Ah, itu menurut ini sulit membedakannya. Tapi sanjungan rahmat Allah, ada wali yang kadang-kadang aneh tindakannya. Jadi ingat ini, ada dua perkara luar biasa pada wali. Ingat, ada karomah, ada majdzub. Kalau karomah, dia mendapat kemuliaan, amrun kharikun minal adah, persoalan yang luar biasa, di luar jangkauan logika. Dia berjalan, tiba-tiba tengah malam dikejar oleh musuh, tiba-tiba dapat pertolongan Allah. Atau tiba-tiba dia dapat ilmu laduni. Umar sedang khutbah. Umar sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, ya sariyatal jabal, hey, pasukan lari ke bukit. Kata Ali, Umar ngelantur. Jamaah lain mengatakan Umar ngelantur. Tiba-tiba beberapa hari berikutnya datang pasukan balik perang. Bagaimana kabar kalian? Kami hampir kalah. Tapi kami dengar Umar berteriak, hei pasukan, lari ke bukit, lari ke bukit. Maka kami lari ke bukit dan akhirnya kami menang. Yang Umarnya dapat karomah, disebut juga dengan ilmu laduni, kasyaf. Nampak sama Umar, tiba-tiba nampak sama Umar pasukannya. Nah, tapi siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Coba cari abok ini, dinampak. Telepon kawan di Papua. Kasap, enggak bisa dikerandaan, itu kesaktian. Itu bukan karoma. Hati-hati itu. Kalau karoma itu kita minta pada Allah, Allah tiba-tiba memberikan. Enggak bisa bakaranda tiawa. Sebentar lagi saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dibuat janjian, tidak ada itu. Mana ulah si malin baci lalek kari keluhan sebentar lagi, nah, mungkin itu kan kalau ubel. Mana silanya mana rahmat Allah, karomah itu seperti itu. Ketika atau dia dapat dengan berdoa, ketika dia sangat butuh kekuatan butuh apanya, dijadikan persoalan itu luar biasa. Ini karomah, kemuliaan. Majzub kebalikan dari itu. Tapi bukan celaan. Dia ini tiba-tiba low. Jadi anak-anaknya. Tadi kan terjadi hal yang luar biasa. Kalau ini bukan luar biasa. Tiba-tiba wali kok gaya-gaya anak-anak. Di luar kontrol.
Nah, kalau seperti itu, ayat dan apa hadis yang dipakai? Hadis tentang Rufi al-Kalam, diangkat, dibebaskan dari dosa. Dia kata ulama, fi manzilatis sobi, ini bukan dimuliakan, dimaklumi. Orang yang saking cintanya kepada Allah, hatinya menggebu-gebu, kemudian dia di luar kontrol, Allah, Allah, Allah. Nah, seperti itu. Kadang-kadang dia bersikap kanak-kanak, dia bersikap di luar kontrol. Kalau itu yang terjadi, jangan pula nanti harus dibedakan ini. Wali gila, mohon maaf ini. Majusuk itu bukan wali gila, ini goblok ini. Sekarang ini dimuliakan orang gila jadi wali. Enak. Orang wali, orang soleh, tiba-tiba kadang-kadang aneh. Nah, itu majusuk. Tapi kalau orang gila kadang-kadang benar, itu tidak majzub. Apa itu bedanya tuh? Ada orang gila kadang-kadang benar. Oh, ini wali ini. Kok angin sakit kok? Mana yang gila kok? Enak. Tapi kalau majzub itu orang apa namanya, seorang yang soleh, tiba-tiba aneh tindakannya. Di luar logika kita tindakannya. Nah, ada ketimpangan. Ah, itu majzub. Orang benar kadang-kadang aneh. Ah ya. Kalau yang gila, orang gila kadang-kadang benar, enggak bisa dijadikan wali. Itu catatan berikutnya. Yang majzub ini sikap kita toleransi. Toleransi. Bukan untuk dimuliakan. Jangan pula dia nanti buka baju di atas mimbar. Oh, dia wali itu, merokok-rokok di mimbar, nanti pakai kain, itu gila pula kita kalau itu yang kita toleransi. Wah, ini wali, cepat cium tangannya, goblok. Kok lah gila banyak orang gini tuh, nampak orang gila di jalannya ciumnya. Celep, apa kalau celep videonya ngiri pak, ternyata banyak nih masalah ini di negeri kita ini. Lebih barat lagi di para sesajen. Enak, ada masalah sesajen, ada masalah orang gila dianggap wali. Jadi sebenarnya dirahmati Allah, majzub ini ulama mengatakan dia ditoleransi karena ampernya sudah tidak nyangkut dengan amper kita. Jadi mestinya nanti dia sholatnya sempurna. Kalau dia tidak, mungkin orang kita sholat nyobai selalu nyoke wa kecek nyo balan lain pangananya. Nah, dia bi manzilatis sobi, dia di tingkat anak-anak, itu maksudnya. Dia dimaklumi seperti anak kecil. Kalau anak kecil mah, kalau tidak bawa bajunya, dia maju. Dan dipuji loh, wali kok, emang tidak bawa baju itu loh. Nah, sakit loh. Kalau dia membuat yang apa, dikawal cepat. Ya, dikawal dia. Jadi kalau dia tidak pakai baju, kasih baju. Dia buka aurat, tutup auratnya. Dia merokok di mimbar, cabut rokoknya. Ya nak? Dia itu di tingkat anak-anak. Maksudnya bukan dipuji. Tapi maksudnya apa? Harus diawasi di, dia di level anak-anak. Dan dimaklumi, dianggap dia itu Rufi al-Kalam. Dia tidak dibebani oleh syariat. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidak stabil. Paham? Kenapa? Ada anggapan dia sedang di alam lain. Wallahu alam. Saya juga enggak ngerti itu. Tapi secara fikih, wali seperti ini, Ibnu Arabi juga mengatakan, wali yang seperti itu tidak bisa dijadikan kudwah. Jadi wali majzub, wali yang tidak dijadikan kudwah, tidak dijadikan pembimbing, jangan kalimatnya dicatat pula. Ina. Jangan kalimatnya jadi referensi. Wali itu majzub untuk dimaklumi. Ina. Untuk dimaklumi, ndak usah diantan kagak duit tu mengasihnya. Kau pajakolah. Kita harus bisa membedakan mana orang gila, mana yang majzub. Ina. Kalau samanya orang gila jadi majzub. Nauzubillah. Ya, sidang jemaah dirahmati Allah, yang seperti ini sepakat ulama, dia tidak boleh dijadikan guru.
Artinya apa? Dia, ulama mengatakan dia rufi al kalam. Tetapi Syekh Rashid Ridha, setelah dia membahas wali majzub, Syekh Rashid Ridha tahu pimpinan Al-Azhar itu yang terkenal Syekh Muhammad Abduh, yang membawa anu kebangkitan, penulis tafsir Al-Manar Muhammad Abduh, muridnya Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha mengatakan apa? Kalau dia masih di hal yang wajar, itu kita maklumi. Tapi kalau dia sudah tidak wajar, ada wali yang berputar-putar dekat gereja, membawa salib, itu bukan wali majzub, kata beliau. Itu wali setan itu. Jadi dibedakan juga wali majzub dan wali setan. Anko samua sedoyo. Kalau nanti dia melakukan pelanggaran syariat berat, wah itu gawat. Jadi sidang jemaah, ada orang pakai istilah wali rabbani, majzub rabbani, majzub syahwat. Ah, contohnya, iko ada wali ulama kadang sudah tiba-tibanya gilo. Tanya dulu, kau dek tantu akapalo atau dek banyak zikir? Kalau dia banyak zikir, mungkin dia majzub. Tapi kalau kepalanya terbentur, ah ini gila benaran ini. Ini gila benaran. Ya, jangan, maka di Sumatera Barat ini jangan bermain fanatik-fanatik yang tidak jelas. Ya. Jadi wali majzub itu, kalaupun ada, kata Syekh Rashidah itu nadir. Jarang. Tapi di Indonesia kok banyak. Banyak. Habib ini, Habib itu, Habib iko. Nah, itulah. Mau kecek aja dulu. Habib B, Habib A, Habib B, Habib C. Ini tiba, macam-macam. Aneh-aneh. Nah, inilah akidah orang kita ini. Bermasalah. Banyak bermasalah. Tidak ilmiah. Jadi saya jemaah yang rahmat Allah. Maka kata Rasul itu, wali majzub itu jarang adanya. Kok banyak mana? Ya nak? Purang gilo. Masa di masuknya garin ke katiaknya nampak dinyo Kaabah. Ina, antum lihatlah nanti wali majzub. Banyak kalau video tu. Ayo batawa. Banyak lo kurang nan anu kula bi gilo perurang gilo. Ya. Sidang jemaah yang rahmat Allah. Jadi wali majzub itu pertama catatannya hampir tidak ada kata Syekh Rashid Ridha. Kedua, kita harus tahu betul kriteria dia. Kemudian majzub itu bukan suatu hal karomah. Itu sebenarnya kekurangan. Jangan dianggap majzub kemuliaan. Itu kekurangan. Tapi apa disebut? Karena didispensasi dia, diberikan kemudahan. Kadang-kadang orang sholat dia tidak sholat, atau orang sholat dia nanti sholat sendirian, orang berjamaah dia tidak. Wali apa ini tidak berjamaah? Nah, kemudian dia kerjanya aneh-aneh. Itu ditoleransi di derajat anak kecil, sobi, fi manzilatis sobi. Ya, bukan pujian itu. Maka ada dua, satu karomat wali, karomahnya. Satu majzub, yang mulia itu yang karomahnya. Yang majzub ini mudah-mudahan Allah meringankan hukumnya, mengangkat dia dari beban syariat. Itu saja sebenarnya, bukan pula untuk dipuji-puji. Maka ulama-ulama mengecehkan tak jadi jadian inyo mursyid. Tidak bisa jadi mursyid, jadi pembimbing. Tidak bisa jadi pembimbing. Tidak, masa orang tidak, orang yang lagi enggak stabil jadi pembimbing. Jadi sedang jemaah rahmat Allah. Kemudian majzub itu harus beda dengan gila. Kadang-kadang aneh. Nah, itu majzub tuh. Kadang-kadang benar. Gila kadang-kadang benar, itu dah wali, wali majzub tu. Tu memang gila tu. Tu bawa kartu kuning tu. Kok aneh sih. Kadang-kadang orang gila dia ini wali majzub, buktinya azannya bagus. Aduh-aduh sih. Ya nak, mungkin waktu itu dia pesantren sudah tu. Setelah di pesantren hanya punah anak-anak ketek 9 orang. Tu gila sudah tu nya. Atau kecian azan di suatu tempat dia mantan pesantren mah. Ya nak, oh wali majzub salah ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu catatan tentang wali majzub.
Bedakan orang gila dengan majzum.